Halo teman-teman, jadi hari ini kita mau room tour lagi teman-teman. Seperti biasa kita masih ada di Jalan Raya Condet. Dan di depan sini teman-teman kita masih banyak sekali burung-burung, lovebird, parkit. Dan terutama parkit teman-teman, sangat banyak sekali stoknya. Lihat parkitnya warna-warni. Dan ini adalah parkit lokal, parkit yang sering banget dipelihara atau sering banget dijual di pasar-pasar burung. Karena ini adalah parkit yang sangat cantik teman-teman, warnanya sangat menarik dan sangat banyak sekali untuk warna-warnanya teman-teman. Di sini ada parkit dan di bawah sini teman-teman ada burung lovebird atau lovebird josan, pasjo dan paskun. Jadi di sini saya satukan untuk satu atau tiga varian satu jenis lovebird teman-teman. Di pinggirnya di sini ada yang namanya binglist teman-teman. Dan di atas sini ada yang namanya lovebird, lovebird lagi dan lovebird lagi. Dan di sebelah sini teman-teman ada yang namanya burung BHM atau Black Headed Mutia teman-teman. Dan ini adalah burung untuk koleksi yang sangat cantik dan unik. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut yang ada di sebelah sini teman-teman. Sekarang kita lihat stok apa aja yang ada di daerah sebelah sini. Di sini teman-teman kita masih punya yang ada namanya tupai kekes. Tupai kekes yang masih kayak gini, yang udah pada ngacir ya teman-teman, karena ini udah lumayan besar, mungkin usianya 2 bulanan. Dan di sini masih ada bajing kelapa teman-teman. Bajing kelapanya masih usia 1 bulan sampai 2 bulan lah. Ini jinak tapi ngacir. Dan sebelah sini kosong dan kita baru datang juga teman-teman yang namanya kelinci. Kelinci lokal usia sapihan ya. Usianya sebesar-besar ini teman-teman, dan ini stoknya lumayan banyak untuk hari ini untuk kelincinya teman-teman. Dan di sebelah sini bukan hanya kelinci tapi ada marmut juga. Marmut berbagai macam warna dan rasa teman-teman. Dan di sini juga masih ada marmut juga teman-teman. Dan di bawah sini masih ada marmut juga. Ada jenisnya Abyssinian dan lurus ya, maksudnya lokal. Dan di sini masih ada kelinci juga. Kelinci warna-warni berbagai macam rasa teman-teman. Dan di sebelah sini teman-teman, sebelah sini kita masih punya kelinci. Dan di atas sebelah sini saya masih punya burung kenari teman-teman. Ini ada burung kenari yang bodinya besar-besar, di atas sini ada 3 ekor. Dan ini bodinya yang kecil-kecil ada 3 ekor juga. Dan di sini ada gelatik, di sini ada lovebird. Dan di sini teman-teman, lolohannya masih ada yang namanya lolohan burung palk. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ekor lolohan burung palk teman-teman. Di sini juga masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ekor lolohan burung parkit lokal teman-teman, atau parkit kecil ya. Dan masih dibantu lolos semua teman-teman. Ini palk masih dilolohin dan parkit juga masih dilolohin teman-teman. Kita lanjut ke sebelah sini. Di atas sini saya masih punya emprit Jepang atau MJ. Dan ini ada namanya lovebird. Dan ini lovebird non clip teman-teman, atau lovebird yang tidak punya alis. Dan kita lanjut sebelah sini. Seperti biasa kalau malam kita tutup pakai kardus, karena ini ada dalamnya ada burung lolohan. Jadi kalau misalnya kita buka terus nanti dia lapar terus, jadi kasihan. Jadi kita tutup pakai kardus, pakai kerodong dan kardus. Seperti biasa teman-teman, ini burung lovebird. Di atas juga ada lovebird. Dan di atas ini ada kepodang badan besar ya, kepodang Sumbawa. Dan di sini ada murai batu ekor putih atau biasa disebut non gembung, ekor putih non gembung. Dan di sini mana nih? Nah, lagi di bawah teman-teman ada satu ekor murai batu black tail atau ekor hitam. Dan di sini ada satu ekor kepodang Sumbawa. Dan di sebelah sini ada gold amadin. Untuk yang di kerodong sebelah sana teman-teman itu ada burung murai batu ya. Dan di sini ada burung red siskin klasik, ada 2 pasang teman-teman. Dan kita coba review yang ada di kandang lampu. Untuk yang di kandang lampu seperti biasa di sini ada kenari. Di sini baru aja sold out kenari juga. Ini juga baru sold out kenari. Dan ini kenari juga teman-teman. Kenari body medium. Dan untuk di bawah sini masih ada yang namanya zebra pins sama strawberry pins. Strawberry pinsnya sepertinya betina dua-duanya, dan zebra pinsnya jantan 2 betina 1. Dan di sebelah sini masih ada zebra pins. Di sini ada, masih ada lolohan tapi ini udah bisa makan sendiri, udah mandiri. Ada 2 ekor mandiri pelatuk beras teman-teman.
Jadi pelatuk beras ini udah mandiri dan ini betina dua-duanya. Untuk pelatuk beras jantan dan betinanya sama aja suaranya. Dia sama-sama punya ciri khas tembakan ya teman-teman. Dan di sebelah sini ada satu ekor decu lagi mabung, decu betina. Sebelah sini kosong. Kita lanjut kandang lampu yang sebelah sini teman-teman. Di sini ada Gold Amadin satu pasang. Dan di sini ada MJ Emprit Jepang satu pasang. Dan di bawah sini teman-teman ada Perkutut Putih Mata Merah satu pasang. Di bawah sini kosong, kosong. Ini juga hitam kosong teman-teman. Jadi teman-teman itulah dia penampakan kita yang ada di tengah-tengah sini ya. Sekarang kita ke sebelah sini teman-teman. Di sebelah sini ada ikan cupang, ada gecko. Gecko kita masih ready, gecko. Gecko masih ada 9 ekor teman-teman. Dan lanjut di bawah sini ada yang namanya kura-kura Brazil. Di sini ada kura-kura Ambon ceper teman-teman. Dan di sini seperti biasa ada hamster dan landak mini teman-teman. Landak mini ya. Kita lanjut ke yang di dalam teman-teman. Untuk yang di dalam kebetulan hari ini kittennya lagi kosong teman-teman. Kitten kosong, di bawah juga kosong. Dan hari ini peralatannya cuma ada ini aja. Ini kandang hamster kebanyakan dan ada kandang burung beberapa. Yang jelas kandang hamster ini sangat banyak teman-teman. Dan di sini ada peralatan hamster dan makanan hewan. Dan di sebelah sini ada kandang hamster. Jadi kebanyakan hamster karena kita awalnya memang hamster ya teman-teman. Dan di sini ada makanan pakan kucing. Dan yang jelas di sini ada satu ekor lagi teman-teman. Sugar glider. Nah, ini adalah sugar glider yang dulu itu yang liquistik, enggak dulu banget sih, baru seminggu yang lalu ya teman-teman. Nah, di sini ada satu ekor leukistik teman-teman. Ada satu ekor leukistik ya, susah banget namanya, dan satu lagi white face. Dan yang white face-nya semakin besar aja perutnya karena lagi IP ya. IP itu jadi in pouch. Jadi udah ada anaknya di dalam pouch-nya teman-teman. Penampakannya sangat susah untuk dilihat. Coba weh, sayang sini. Karena pengennya ngumpet terus teman-teman untuk sugar glider-nya. Dia gak mau menampakkan diri karena belum gelap. Biasanya kalau udah gelap dia mau menampakkan diri keluar atau makan ya teman-teman. Karena makanannya seperti biasa nanti kita sediain pas udah jam tujuan baru kita sediain. Sama ini makanan tambahannya ulat hongkong kering teman-teman. Oke teman-teman, dan semuanya udah kita kasih lihat hewan apa aja yang ada di kios Hamsbir. Dan buat teman-teman yang pengen datang langsung ke kios, kita ada pembayaran yang namanya pakai QRIS teman-teman. QRIS ini jadi kita bisa pakai segala macam kayak Dana, GoPay atau apa yang ada di sini tuh, baca sendiri aja teman-teman. Dan teman-teman tinggal scan dan tinggal bayar. Jadi sangat mudah sekali teman-teman untuk membayar di sini teman-teman. Oke teman-teman, dan semuanya udah kita kelilingin. Dan terima kasih telah nonton video ini. Dan jangan lupa juga teman-teman subscribe juga channel ini. Dan salam banyak hobi.